Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Idramsa. Saya berasal dari Bengkulu. Saya adalah perawat spesialis perawatan medical bedah. Saat ini saya bekerja sebagai tenaga pendidik atau dosen di Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Namun sebelumnya, saya aktif di pelayanan puskesmas dan di rumah sakit. Saya adalah alumni ETNEP pada tahun 2017. Apa yang menjadi motivasi saya untuk mengikuti pelatihan ETNEP adalah sebagai perawat spesialis, saya dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi pasien dan masyarakat pada umumnya. Ya. Sehingga untuk menepis mitos yang mengatakan bahwa semakin tinggi pendidikan perawat, maka semakin jauh dari pasien. Sehingga menjadi motivasi saya untuk mengikuti pelatihan ETNEP ini, agar saya memiliki skill, keterampilan, dan sertifikasi baik nasional maupun internasional, sehingga saya mampu memberikan pelayanan khususnya perawatan luka, stoma, dan kontinen pada pasien dan masyarakat pada umumnya. Harapan saya mengikuti ETNEP ini sesuai dengan keinginan saya, bahwa saya memperoleh keterampilan, pengetahuan, wawasan, dan berbagai macam informasi terkait dengan evidence-based dalam perawatan luka, stoma, dan kontinen. Ya, keuntungan dengan mengikuti pelatihan ini, relasi semakin banyak, teman semakin banyak, kemudian literatur yang dipelajari juga semakin maksimal, sehingga menjadi pedoman saya dalam mengembangkan kompetensi diri. Kemudian pengalaman saya dalam pendirian praktek luka pada tahun 2017, setelah saya selesai pendidikan, saya langsung kembali ke kota saya di Bengkulu dan saya mendirikan praktek perawatan luka. Saat ini saya telah memiliki 4 orang karyawan atau tim yang membantu saya dalam memberikan pelayanan perawatan luka. Terkait dengan pelatihan ETNEP ini, saya beri skor 10.